Alright guys, welcome back to my channel guys ya, GTV Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legends Adventure guys ya. Nah, kita lagi berada di server guys ya. Dan di sini kita mau menjalankan video ini guys. Realm of Legend yang baru guys ya. Oke. Passionate Sonata guys ya. Oke, ini pasangan hero kita guys ya, yaitu Odette dan Lancelot guys ya. Oke, untuk reward-rewardnya seperti ini guys ya. Oke, ini di peti bapuk. Oke, isinya ini ya. Dan yang peti yang medium yang bagus ya, isinya lumayan bagus guys ya. Ada Miracle Summon 10 guys ya. Dan skor 20 guys, luar biasa guys ya. Dan berikutnya adalah hadiah utamanya adalah Miracle-nya tadi sudah dikasih di situ guys ya, yang peti build sebelumnya ya. Dan di sini sekarang kita dikasih Sacred Scroll. Oh, bagus sekali guys, bagus sekali guys. Kalau saya otomatis nantinya pasti milih Sacred Scroll guys ya. Tapi kalau kalian belum punya Lancelot ataupun Odette belum mentok ya, silakan pilih Odette atau Lancelot guys ya. Kalau kalian mau hero lain ya, pilih Sacred Scroll guys ya. Oke, kita langsung aja guys. Oke, untuk cerita seperti biasa bakal saya skip aja guys ya. Oke, kita mulai di tengah-tengah ya guys ya. Tidak seperti biasa guys ya. Oke. Oke, mapnya seperti ini guys ya, mapnya ya. Oke, kita langsung aja guys ya, jalan aja. Di sini kita nggak bisa ke kiri, kita otomatis kita hajar yang ini guys ya. Ini sudah pasti guys. Oke, untuk hero-heronya saya gunakan seperti biasa guys ya, hero yang ada di test server nih, hero-heronya kayak gini aja. Oke, dan di sini Lancelot kita taruh di depan aja guys ya. Karena kalau Lancelot nggak di depan itu kurang greget guys ya, kurang greget, lambat jatuh nusuk guys. Nah, oke. Okay. Kalau jadi depan tuh langsung tusuk gitu guys ya. Wih, main sodok guys ya. Oke. Okay. Oke, okay, untuk sementara di sini kalau di apa namanya? Di Realm of Legend ini guys ya. Ini hero-hero musuhnya nih agak-agak susah guys ya. Nggak semudah di Akashic Ruin ya. Terus ini kita ambil ini. Oke. Okay. Kita skip aja. Jadi Odette guys ya. Oke. Okay. Oke okay loh. Jadi tertutup guys ya. Kita nggak bisa balik lagi. Oke, okay, nggak apa-apa. Oke, okay, memang kita harus ambil juga guys ya, karena jalannya buntu guys. Oke, okay, kita ambil energi dulu. Kemudian, oke. Okay. Ini diajar aja guys ya, nggak apa-apa guys ya. Karena dia juga nggak pengaruh guys. Karena dia ada di belakangnya tuh ada energi satu guys ya. Jadi hajar aja guys. Oke, okay. Wih, Odette mantul guys ya. Oh, sorry guys ya. Odette-nya enggak apa-apa guys ya, kalau hero support yang di sini di depan enggak apa-apa guys. Karena dia bakal hidup lagi kalau dia mati guys ya. Oke, okay, karena udah benda punya kunci kita ke sini guys ya. Oke. Okay. Oke, okay, pedih banget ya ultinya Odette, luar biasa guys. Oke, okay, kita ambil yang ini aja. Dan kemudian ada jalan lain, kita ke patung naga guys ya. Oke, okay. Kita skip aja, ambil energinya. Oke, okay, ada satu lagi. Terus ini diambil aja. Oke, okay. Oke, okay. Kena jalan buntu, kita kembali lagi guys ya. Oke, okay, sekarang kita bisa ke kiri guys. Oke, okay, kita hajar aja guys. Oke, okay, heal. Valir sudah ulti guys ya. Oke. Okay. Saya sangat senang kalau bermain di ini guys ya. Apa namanya? Realm of Legend kayak Akashic Ruin itu guys ya. Karena kita diberikan kayak ini guys ya, gameplay yang berbeda guys ya, yaitu kayak piramid-piramid lah guys ya. Ada teka-teki guys ya. Oke, okay, ini kita skip aja ya. Oke, okay, kita pakai Lancelot lagi sekarang. Odette-nya atau kemana itu? Oke. Okay. Oke, okay, Valir sudah ulti. Oke, okay, very good. Musuhnya sudah sekarat semua. Oke. Okay. Oke, okay, di sini kita pilih yang ini aja guys ya. Karena untuk meningkatin semua guys ya, daripada cuma dua hero, nah bagus kita pilih yang semua guys. Oke, okay, lanjut lagi. Oke, okay, nah itu sudah itu Kadita-nya kena tarik guys ya. Oke. Okay. Oke, sisa Gatotnya aja. Oke, beres guys, masih gampang aja guys ya, nggak ada masalah yang berarti ya. Oke, ini ambil mana ya?
Oke, ini ambil ini aja dulu. Eits, sebentar, ini peti guys ya, peti. Nanti aja dulu, nanti dulu guys. Kita harus ambil ini guys ya, nggak ada jalan lain dulu, ini dulu. Karena itu belakangnya cuma peti, itu bisa nanti terakhir-terakhir ya kita bisa ambil guys ya, nggak ada masalah guys. Takutnya nanti energinya kekurangan guys. Jadi bermain sabar lo guys, jangan tanjur buru-buru ngambil peti guys ya. Oke, di sini kita ambil yang ini ya. Terus kita otomatis ambil yang peti yang ini. Oke, energi kita sisa 2 guys. Energi kita sisa 2. Oke. Ini pilih salah satu aja enggak ada masalah guys ya, pilih salah satu. Oke, tetapi enggak usah dulu guys ya, kita bisa lewat guys, kita bisa lewat. Oke. Nah, kita ambil yang ini dulu guys. Nah. Nanti dulu guys ya, itu nanti dulu. Ambil nih, nah. Aduh. Bisa lewat lagi enggak ya? Oh, pasti bisa guys, pasti bisa. Karena itu ada kunci guys ya, ada kunci. Oke. Nah, ini kita pindah dulu arilan airnya ya. Nah. Nah, di sini kita dapat energi guys ya. Oke, kita bisa mau enggak mau hajar yang ini ya, pasti guys. Oke, Lancelot sudah langsung ke belakang. Oke. Kita punya Estes diincar headset guys ya. Oke, masih bisa guys ya. Masih kita punya hero masih terlalu OP guys ya. Oke, no problem guys. Oke. Ambil yang ini aja. Kemudian kita ambil energi 3 ya. Oke, kita punya 5 energi guys ya. Oke, di sini kita hajar yang ini dulu ya karena kita pasti ke atas ya ambil kunci guys. Kalau di bawah itu peti guys ya. Kalau peti itu bisa nanti-nanti ya. Oke, masih OP di sini guys ya. Musuhnya isi PC aja guys. Oke, kita ambil yang ini dan kita ambil petinya dulu. Kita ambil kunci. Kunci merah guys ya, pintu merah. Pintu merah otomatis kita buka yang ini guys ya. Yang kiri itu enggak guna guys. Oh, enggak bisa guys, enggak bisa guys. Oke. Mau buka guys ya, buka pintu sini guys. Kita enggak bisa lewat lagi guys. Oke. Loh, ganti Odette ya. Oke, 4. Oke. Kita ke sini dulu guys ya. Oke. Kita hajar nih guys ya. Ini kena ada 2 kunci guys. Ini pasti dipakai. Ini siapa tuh ya? Oke, untuk ceritanya nanti kalian ikuti sendiri guys ya. Karena saya di sini enggak bakal ngikuti ceritanya. Saya cuma jalani walkthrough-nya aja ya. Oke, masih terlalu OP guys ya. Masih isi PC. Sakit. Estes kita mati guys. Wah, kacau guys. Enggak apa-apalah. Sudah terlanjur guys. Oke, kunci 1, kunci 2, kunci kuning, kunci merah sudah diambil guys ya. Kita belum punya kunci biru guys. Jadi kita kembali lagi ke sini guys. Oke. Kemudian kita ke sini dulu guys ya. Buka kunci kuning guys. Karena kunci kuning ini cuma satu aja ya. Kita ambil petinya. Oke, very good. Dan ambil energinya ya. Oke, setelah ambil energi kita ke sini dulu guys ya. Ini energi kita sudah banyak ya. Kita ambil aja, hajar aja nih musuh-musuhnya. Oke, kita kekurangan hero guys ya. Oke, nanti saya tambah hero guys ya, tapi enggak apa-apa. Kita masih terlalu OP sini guys ya. Oke, kita ambil yang ini aja. Dan kita ambil petinya ya. Oke, kita buka ini guys ya. Kita sudah dapat kunci merah lagi tadi ya. Oke, kita ambil ini. Dapat core guys ya. Oke, ambil ini. Dan ambil ini. Oke, very good guys. Jadi ini sudah terbuka semua guys ya. Jadi tinggal kita jalani aja guys. Jadi kita ambil hajar dulu yang ini guys ya. Oke, karena dia pasti ini pasti sorry guys. Ini pasti dihajar guys karena dia ini guys apa namanya?
kunci ini guys ya, kunci biru guys ya, jaga kunci biru guys. Oke oke. Oke, dan di sini kita ngambil yang ini aja ya. Oke, kita ambil dulu ini, kita ambil lagi petinya. Oke, dapat 10 udah guys ya. Oke, ambil kunci biru. Di sini kita ada 8 energi guys ya. Jadi kalau kalian mau kasih habis di sini ternyata enggak ada masalah guys ya. Oke, tapi kita enggak usah boros-boros guys ya, enggak ada gunanya juga. Oke. Oke, very good guys ya. Oke, ambil yang ini aja ya. Kita ambil petinya. Kita hajar aja yang ini. Oke. Ini enggak susah banget guys ya. Kalau yang dulu itu agak susah guys ya. Jadi kadang hero kita sampai mati habis semua guys ya. Ini enggak easy peasy aja guys. Oke. Dan kita ke patung naga aja ya. Oke, dan kita langsung aja buka pintu birunya. Dan kita hajar bosnya guys ya. Kita skip aja dan kita langsung aja eksekusi ya. Bosnya Guinevere guys ya. Oke. Oke, pedih guys. Oke. Oke, luar biasa. Luar biasa guys. Oke, kita skip lagi. Kita ambil yang ini aja dan kita ambil hadiah utamanya guys ya. Oke, luar biasa guys, dapat sudah aja utamanya guys. Oke, kalau kalian mau kasih enggak bisa dia. Kalau kalian mau selesaikan semua, kasih habis semua musuh-musuhnya silakan guys ya. Oke. Oke, kasih habis dulu guys ya semua guys ya. Oke oke. Dah, itu aja guys ya. Sudah kelar dan kita akhiri aja. Oke, dapat tawaran ya. Oke, karena di sini saya enggak tertarik, kita end aja ya. Dan kita akhiri aja videonya guys ya. Oke guys ya, jika kalian suka dengan videonya please tekan tombol like-nya, jangan lupa di-share, tentu saja subscribe and komen guys ya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye bye.